Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Indonesiaku ya. Hari udah maju kaburit dan kita sudah kedatangan seekor Satria F-ku guys ya. Nyebut Satria F-ku jadi Honda. Ini kondisi mesinnya tidak mau ngejerit ya. Kita coba hidupkan dulu. Seperti apa? Sebelum kita rehabilitasi ulang. Sakadang Suzuki F-nya ya. Ini bannya gede-gede. Cuma gearnya kecil-kecil. Pastinya ngedengek ya. Engine on. Agak sedikit telat ya. Ini kata si pemiliknya masih standaran ya. Tapi kita belum tahu isiannya seperti apa. Tapi tenang naon, kita bongkar dulu ya sabang saning EF wanana guys. Iya, di let's go. Oke. Ini udah kita bongkar dan akan kita porting. Untuk sisanya masih standar semua ya. Sisanya masih standar semua. Kita coba cekidotkeun guys ya. Kita akan coba porting dulu. Lalu kita setting ulang. Ya. Kita mau porting dulu. Wah. Sebegini. Wah. Kita let's go kan guys. Oke, ini cylinder headnya udah kita porting, udah kita sekir ulang, pedicure, bulu halis dicukur, token asnya semuanya masih standar, klepnya juga kita ganti karena ada satu bagian klep yang agak bingkang itu kalau bahasa Indonesianya ngalehek. Ya, kalau bahasa Inggrisnya naonnya bingkang teh men? Bahasa bengkok. Ya. Jadi kita ganti karena enggak ada eceran ya. Masa diganti satu udah kita ganti semua aja sekalian. Nah. SIM clamp-nya juga udah kita ganti. Soalnya ini ada yang tebal sebelah, tipis sebelah di satu bagian in. Kalau tebal-tebal dua nana, kalau ipis-ipis dua nana, ini mah kanal sabulah, ipis sabulah. Clear rasanya teh gitu, ini mah ciwe. Ya. Kita pasang guys. Oke, semua sudah terpasang. Kita coba hidupkan guys ya.
langsung tes, tapi cuacanya hujan ya. Kita akhiri saja dulu FU standar porting hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.